Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhawati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menyempurnakan nikmat-Nya. Tidak ada satupun kebutuhan kita melainkan Allah telah penuhi dia. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengingkari nikmat-Nya. Dia Allah tabaraka wa ta'ala di surat yang ke-31 Luqman ayat yang ke-20, alam tarau annallaha sakhalakum ma fis samawati wal ardh wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dia Allah telah memenuhi untuk kalian nikmat-Nya zahir dan batin-Nya. Maka cobalah kita renungkan ya ikhwan, Allah jalla wa ala di surat 55 surat Ar-Rahman selalu diulang-ulang tidak kurang dari 30 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat karunia Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan?
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum alhamdulillah, kita langsung aja pada pokok bahasan kita, dosa-dosa yang dianggap biasa ya. Pada kajian yang lalu ada dua catatan ya. Pertama, mengetahui penyakit bukan agar kita terjatuh kepada sakit itu ya. Mengetahui penyakit agar kita berusaha untuk menghindarinya atau tidak terjatuh kepada penyakit itu atau tidak terkena penyakit itu. Bila penyakit itu sudah terlanjur ada di tubuh kita, maka kita berusaha untuk menyembuhkannya, untuk menghilangkannya dari tubuh kita. Begitu juga dengan dosa. Kita mempelajarinya bukan untuk berbuat dosa, tapi agar kita menjauhinya. Bila dosa itu sudah kita lakukan, maka obatnya adalah taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kepada Allahu Jalla wa Ala. Sebagaimana Allahu Tabaraka wa Ta'ala di surat yang ke-39 Az-Zumar ayat yang ke-53 dan 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim unibu ilaihi wa aslimu lah ila akhiri ayah. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku ya, ya jangan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni semua dosa. Ini adalah ayat harapan, tetapi jangan over harap gitu. Oh enggak apa-apa, kita mesti husnudzan kepada Allah, ya harus. Allah Maha Pengampun, iya. Cuman dua catatan, emang jamin tobatmu diterima? Maksud saya, apa Anda menjamin taubatmu itu memenuhi syarat-syarat taubat yang sempurna? Kemudian yang kedua, emang dijamin Pak Bapak tobat dulu baru qaid? Siapa tahu lagi asik dosa mati loh. Nah, kata iblis apa? Nyaho etateh. Ya, kalau pakai gaya orang Sundanya. Nah, oleh karena itu kita bersegera ya menyegerakan taubat kita kepada Allah. Kemudian catatan yang kedua, bahwa menurut Al-Quran dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil ya. Atau dengan kata lain gini, yang menghalangi kita masuk surga apa? Bapak, dosa. Dalilnya, ibu-ibu tadi jawabnya lantang sih. Ibu-ibu, bu, mana dalilnya? Ya, ibu-ibu tuh jawab tapi tidak bertanggung jawab. Surat 4 An-Nisa ayat 31, salah satu ayat. In tajtanibu kabaira ma tunhauna ankum
nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami Allah akan mengampuni, menghapus dosa-dosa kecil kalian. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian yang kedua, Allah memberi isyarat, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil terampuni secara otomatis melalui amal salih. Karena amal-amal salih kita itu untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Ya, sebagaimana hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams," salat lima waktu. "Al-jumu'atu ila al-jumu'ah," Jumat yang berikut dari kemarin ke Jumat berikutnya. "Wa ramadhana ila ramadhan," Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun bainahun, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza jitanibul kabair, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil secara otomatis terhapus dengan wudu misalnya, atau bapak dari rumah ke sini misalnya, kalau dosa-dosa besarnya sudah di tinggalkan, dijauhi. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Allah, "Nudkhilukum mudkhalan karima," maka kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu jannah. Berarti mahfum muhalafahnya, maksud kebalikannya adalah bahwa dosa itulah yang menghalangi kita masuk jannah. Di antara bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak dulu ya, di antara bapak-bapak siapa yang tidak ingin masuk surga? Coba angkat tangan. Pak, saya enggak butuh senyummu, senyummu jelek tahu. Nah, saya butuh jawabanmu. Ada enggak di antara bapak-bapak yang ada di Masjid As-Salam ini yang tidak ingin masuk surga? Semuanya pengen masuk surga ya. Semoga Allah penuhi apa yang kita inginkan insyaallah. Ya? Ya, jadi hanya orang gila saja kan? Gak apa-apa uji nyali dah sekali-sekali di neraka gitu kan. Wong saya juga petualang kok katanya. Baik. Nah, maka jauhilah dosa-dosa besar ya, dan semua jenis dosa, sehingga kelak kita datang kepada Allah ya, setidak-tidaknya masuk pada level yang kedua. Masuk surga levelingnya yang kedua. Orang yang masuk surga ada berapa level pak? Bapak-bapak kan rajin ngaji kan? Ini bapak-bapak ini ngaji kayak ember bocor, gak ada yang tertampung. Jangan marah ya, itu salah panitia. Kenapa undang saya ngajar? Udah saya jelasin di sini di Ramadan yang subuh-subuh kemarin. Coba Pak ingat, masuk surga itu berapa level, Pak? Berapa level? Ini udah saya tunjukin loh, masih takut juga jawab. Yang pertama, ia dukhulunal jannata bighair hisab. Yang pertama itu level tertinggi ya, yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, ia dukhulunal jannata bihisabin yasir. Yang kedua, yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, ia dukhulunal jannata bihisabin tulin. Yang ketiga, masuk surga dengan hisab yang panjang, yang berat. Surat 35, surat Fatir, ayat 32, 31, 32, tapi 32 aja lah. 32, 33, 34, 35.
Thumma auratnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi kita ini disebut dengan umat pilihan loh Pak. Umatnya best of the best. Karena kita adalah umat Muhammad. Jadi bapak-bapak jadi umat pilihan, saya jadi umat pilihan bukan karena kita orang Indonesia loh Pak. Betul kan? Kita menjadi umat hamba-hamba pilihan karena kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Kita menjadi umat pilihan karena kita diwarisi oleh Allah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik warisan itu adalah Al-Qur'an. Karena kata Nabi, para nabi itu tidak mewarisi harta, tidak mewariskan harta. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Dan ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Ya, adapun selain itu bukan ilmu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu orang-orang alim. Ulama jama dari alim ya. Itu adalah pewaris para nabi. Dan pewaris, yang namanya pewaris para nabi itu memiliki tiga karakter, Pak. Ya, pertama memiliki ilmu dan amanah. Jadi para nabi itu adalah orang yang berilmu dan amanah, bukan? Ya, makanya para nabi itu tidak takut resiko loh. Faham? Mereka menjaga amanah. Lisan mereka itu kadang-kadang membuat orang marah ya. Dibully loh nabinya itu. Para nabi dibully kan? Dikata-katain. Maka yang sering Allah perintahkan kepada nabi apa? Saya tanya, perkara apa yang sering Allah perintahkan ke nabi untuk dipegang teguh ya apa? Untuk dilakukan. Hah? Ingat, jawaban terus disertai dengan dalil. Iya. Apa? Salat, sabar atau takwa? Pilih, ini multiple choice. Sabar ya. 18 kali, 16 kali Allah bilang apa? Isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan Muhammad. Ya, karena para nabi itu yang biasa mendapat ya cobaan yang paling berat itu adalah dicaci maki ya. Jadi biasa aja kali kalau dibully. Untung nabi masa nabi itu enggak ada sosial media loh. Kalau mungkin nabi dibuat kartunya macam-macam deh ya. Nah, tapi itu yang Allah perintahkan. Ya para nabi nah, itu pertama aja. Tapi kenapa? Karena saking amanahnya para nabi tidak bergeming. Ya. Kemudian yang kedua apa? Nabi itu enggak materi. Maka 80 apa 10 20 nabi itu apa? Saya tidak minta upah dari dakwah saya. Makanya nabi itu terbebas dari penyakit bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Kemudian yang ketiga para nabi itu sabar tadi. Ya, resikonya mereka oleh karena itu ya tadi perkara atau hal yang paling yang sering Allah ingatkan nabinya apa? Isbir ya. Dan di surat 46 Al-Aqaf ayat 35 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya apa? Isbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah Muhammad seperti kesabaran para ulul azmi dari rasul-rasul. Ya Nabi Nuh mendapatkan bulian dari istri, anak dan umatnya. Nabi Ibrahim mendapat bulian dari siapa? Ayahnya. Dan seterusnya. Tetapi mereka bersabar atas ujian itu. Itu dari resiko. Ya, itu dari resiko dari sebuah perjuangan. Ya karena para nabi tidak pernah ingin jadi nabi dong. Allah memilih mereka. Makanya waktu nabi tidak ada panselnya. Ya, tidak ada panselnya. Ya, tidak ada panitia seleksinya.
Maka Nabi itu tidak ada proses fit and proper test. Ya, karena Allah Maha mengetahui keadaan para nabi. Ya, Allah yang mengutus mereka, Allah tahu keadaan mereka, seperti kata Allah, seperti firman Allah di surat 22 Al-Hajj ayat 75 dan 76. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahiman ya Allah, tadi ya, kita ini umat pilihan ya. Karena Allah mewariskan kepada kita Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tadi kata Allah apa? Faminhum dzalimul li nafsih. Yang supaya tahu masuk surga tiga level tadi ya. Level terendah apa kata Allah? Mereka yang menzalimi diri-diri mereka. Makna zalim di sini bukan syirik. Makna zalim di sini berbuat dosa sebagaimana perkataan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nabi menjelaskan ya tadi. Ya ulaika yadkhulunal jannata bihisabin tul. Kata Nabi ini orang yang masuk surga dengan hisab yang berat tadi. Dan kata Nabi apa? Mereka ini masuk surga dengan syafaatku. Jadi mereka ini masuk neraka dulu, Pak. Yang level terendah ini. Nanti kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka baru masuk surga. Di antara bapak-bapak ada mau daftar enggak level ini? Siapa tahu uji nyali kan Bapak ini petualang nih, tampang ditampang petualang nih ya. Siapa tahu mau uji nyali di neraka satu hari saja. Enggak mau ya, Pak? Baik. Kemudian kata Allah wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ya. Abdullah bin Abbas menerangkan yang pertama tadi level terendah apa? Ya, dia bertauhid, tidak berbuat syirik. Dengan syarat tidak berbuat syirik. Jadi bertauhid. Ya, kebaikannya banyak tapi dosanya banyak juga. Ya, dia melakukan dosa-dosa besar juga. Sehingga Allah leburkan dia di neraka dengan kehendaknya, kemudian Allah bebaskan dengan rahmatnya. Sehingga orang mukmin yang tidak berbuat syirik tidak kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah muqtasid, yang pertengahan. Kata Nabi tadi, ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bihisabin yasir. Mereka yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Abdullah bin Abbas menerangkan siapa mereka? Ya tentu pasti ahli tauhid, tidak mungkin tidak ahli tauhid. Yang kewajibannya sempurna. Tapi amalan sunnahnya kurang. Mereka meninggalkan haram tapi suka mengerjakan perkara makruh. Makruh itu enggak haram kan? Tapi kalau lewat pasti detektor bunyi dong, ya ketahan dikit lah. Ada yang mencurigakan gitu. Paham ya? Bapak-bapak udah sampai level ini belum? Hello? Belum ya? Bagus. Itu namanya sadar diri kita. Kegeeran kalau merasa level 1 ya. Kemudian yang paling tinggi adalah kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang bersegera kepada kebaikan. Dalam hadis riwayat Ahmad yang saya bacakan tadi, kata Nabi, ulaika yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ini level yang tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ya, Abdullah bin Abbas menerangkan apa? Ini mereka yang kewajibannya sempurna, amalan sunnahnya sempurna juga. Ya. Kemudian meninggalkan yang haram dan juga tidak pernah menyentuh yang makruh. Karena kita zaman ini susah mendapat level ini ya. Tapi coba dulu. Maka jangan coba-coba, serius saja. Ya. Hidup ini mesti punya target enggak, Pak? Urusan dunia aja Bapak kalau bikin usaha punya target enggak? Coba kalau ada orang usaha tidak punya target apa-apa, apa kata Bapak? Bodoh kamu. Ya, bodoh lo. Dalam akhirat kalau enggak punya target, bodoh deknya double. Bodoh. Kedengarannya sakit ya? Bodoh. Maka kita punya target yang teratas.
Kalau kita all out untuk yang atas, ya minimal pertengahan lah gitu kira-kira ya. Tapi masa adalah orang bodoh ketika targetnya apa? Ya nggak apa-apa lah, level 3 juga nggak apa-apa, yang penting nggak kekal di neraka. Apa kata iblis? Yang penting lu nemanin duel deh sebentar di neraka clubbing gitu. Itu orang yang minta member dari iblis itu. Wali'audzubillah ya. Baik, kemarin udah saya jelaskan dosa-dosa, indikator dosa besar ya. Sekarang kita masuk ke yang paling besar dulu. Kita bikin hierarki ya. Kita bikin dosa yang paling besar gitu ya. Yaitu tentu syirik ya. Karena kemarin saya katakan indikator dosa besar yang pertama itu secara lafziyah Allah atau Nabi mengatakan dosa besar ya. Dan Quran secara lafaz ya mengatakan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Di mana Allah tabaraka wa taala di surat 4 An-Nisa ayat 48 ya, pada kalimat yang kedua. Ya, atau saya tidak usah baca kalimat yang pertama supaya menghemat waktu ya. Pada kalimat yang kedua Allah mengatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang membuat kesyirikan, faqad iftara itsman adzima, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Jelas ya? Nah, kita mulai dari dosa karena Allah mengatakan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Dan Nabi mengatakan al-kabair. Ya, tujuh apa? Dosa besar dari dosa-dosa besar ya, al-kabair wal kabair. Kata Nabi, dosa besar dari dosa-dosa besar. Dan beliau mengatakan yang pertama asyirku billah. Itu syirik asyirku lillah. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka coba perhatikan bapak-bapak bahwa jangan pernah sepelekan syirik. Karena tadi Allah nama Allah katakan syirik itu adalah dosa yang amat besar. Ya hanya orang nekat lah kali ya yang yang menganggap remeh dosa besar gitu loh. Ya, bapak-bapak saya tanya deh, kalau misalnya rumah bapak yang di sini pajaknya mahal, ya, kira-kira bapak pindah nggak, jual nggak itu rumah, pindah ke pinggiran lagi? Jawab bapak, dijual kan, menepensiun lagi. Artinya kita tidak mau dong meremehkan sesuatu yang berat kan? Maka dosa lebih berat daripada bayar pajak loh pak. Maksudnya lebih ya, misalnya bapak tinggal di sini pajaknya setahun 50 juta saja umpamanya, kira-kira berak-berak nggak itu? Bisa diare kan? Ya bagaimana kalau dosa besar? Ya adalah orang bodoh, D-nya double tadi ya, orang bodoh yang menyepelekan syirik. Allah katakan dia dosa yang besar. Kemudian yang kedua, ancaman Allah bagi pelaku syirik apa? Islam, amal dan Islamnya terhapus. Islam dan amalnya terhapus seluruhnya. Ya, perhatikan. Ketika Allah mengancam bahwa syirik itu menghapus seluruh amal, tidak pernah Allah mengancam orang awam. Jadi ketika Allah mengatakan siapa berbuat syirik terhapus amalnya, saya ulangi, ancaman ini tidak pernah Allah tujukan kepada orang awam loh, tapi Allah tujukan kepada para rasul. Faham bapak-bapak ya? Perhatikan maksudnya apa. Satu, mungkin gak para rasul berbuat syirik? Gak mungkin. Jadi Allah berpesan ke kita yang di asalam, lu perhatikan baik-baik, rasul yang gak buat syirik aja gue ancam, apalagi Allah. Kira-kira kalau pakai gaya bahasa anak Bekasi, Kalimalang gitu ya. Paham ya? Para rasul mustahil berbuat syirik, tapi Allah ancam kan? Itu yang baik-baik aja aku ancam, apalagi lu yang miring-miring lo. Yang kedua apa?
menunjukkan tidak ada orang yang steril dari syirik kecuali para nabi kan. Karena para nabi tidak berbuat syirik diancam loh. Berarti syirik ini menunjukkan tidak ada satu orang pun selain para nabi yang terbebas dari syirik. Imma syirik besar atau syirik yang kecil. Faham anak-anak? Yang pertama Allah mengancam seluruh para rasul. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-88. Setelah Allah ayat-ayat sebelumnya memuji para rasul, Allah katakan itulah mereka hamba-hamba yang diberi hidayah dan dipilih. Lalu Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka para rasul itu berbuat syirik, aku hapus seluruh amal-amal mereka. Paham bapak-bapak ya? Artinya kalau para elitnya diancam, apalagi rakyat awamnya ya. Karena kata Allah, kenapa kalian dapat pemimpin yang rusak? Karena kalian juga rusak. Ya, nanti lihat surat 6 ayat 129. Kita dapat pemimpin yang buruk, zalim, karena kita juga zalim. Paham ya? Baik. Kemudian dalil yang kedua, bahwa syirik membatalkan Islam dan amal, surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu sudah dijelaskan tadi ayatnya, surat 6 tadi ya, Al-An'am tadi. Faham? Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluk, maka pasti terhapuslah seluruh amal-amalmu. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira Nabi Muhammad itu amalnya sunnah atau bid'ah? Salih atau toleh? Nah, yang udah tokcer amalnya saya dihapus, apalagi kita yang bid'ah-bid'ah. Sudah bid'ah, syirik lagi. Tanpa syirik aja amal kita sudah tertolak karena kebid'ahan. Paham ya? Ini udah bid'ah, syirik lagi. Apa kata iblis? Kayaknya lu keluar dari neraka mustahil deh. Lu pasti nemanin gue. Lu adalah teman kelabing abadi. Wali'udzubillah. Jelas ya? Sudah bid'ah, syirik lagi. Sudah syirik bid'ah lagi. Ini namanya sudah jatuh tertimpa eskalator bukan? Bukan tangga lagi Masya Allah. Ya? Maka berhati-hatilah ya. Sehingga nabi yang amalnya paling saleh ya, tetapi Allah hapus amalnya. Coba bayangkan amalan para nabi dengan kita itu seperti dunia dan kuku kita loh. Amalan para nabi itu beratnya lebih berat dari dunia loh. Amalan kita dengan kuku kita kadang-kadang lebih berat kuku kita daripada amal kita. Tapi yang besar aja dihapus, apalagi kita yang kecil. Lebih gampang hapus mana, yang besar atau kecil, Pak? Sudah kecil tertutupi oleh yang besar lagi. Ya, hilang punah tak berbekas. Jelas, maka hati-hatilah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang berbuat syirik tidak berhak mendapatkan syafaat. Oke, kalau tadi saya bilang, tadi level 3 itu orang masuk surga level 3 kan? Di mana kata Nabi ya, dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayid, sebaik-baik manusia dari umatku adalah yang masuk surga dengan amalnya. Allah merahmatinya langsung karena amalnya. Dan asyarun nas min ummati, dan seburuk-buruk manusia dari umatku adalah yang masuk surga karena syafaatku. Jadi Allah merahmati dia dengan melalui syafaat Rasulullah SAW. Adapun orang yang berbuat syirik itu tidak berhak mendapatkan syafaat. Coba lihat di surat 43 ayat 86. Tulis aja dulu semuanya, nanti saya bacakan saja. Tahu bapak dari dulu juga rajin catat kan? Ilmu bapak masih berada di catatan, belum pindah ke ingatan ya pak? Iya.
Gak apa-apa, yang penting ada usaha ya Pak. Surat 43 ayat 86. 86. Dan surat 19, surat Maryam ayat 87. Sekarang baca dulu surat 43 dulu. Ayat 87, ayat 86. Wala yamliku alladhina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, syirik tidak? Ini perbuatan syirik ya. Tidak mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat. Yang mendapat syafaat siapa? Orang yang mengaku yang hak itu tauhid dan mereka meyakininya. Saya kalau salam sama mereka, saya enggak bilang, misalnya pas ketemu, assalamualaikum, enggak. Assalamu ala manittaba'al huda. Nabi itu tidak pernah mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir. Faham ya? Nabi setiap menulis surat kepada pemimpin-pemimpin kafir, ya, mengajak mereka kepada Islam, salam Nabi apa? Salamun ala manittaba'al huda. Semoga kesejahteraan Allah karuniakan kepada orang yang mengikuti hidayah. Faham? Jadi Nabi tidak bilang assalamualaikum. Jelas ya? Jadi kalau kita mau ucapkan salam kepada orang non muslim, ucapkan seperti Nabi tadi. Ya, assalamu ala manittaba'al huda. Ya, semoga keselamatan Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada orang yang mengikuti hidayah. Berarti itu kan bukan salam buat orang non muslim kan? Nah, kalau dia mengikuti hidayah. Dan Nabi melarang ya, tidak boleh kita memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Adab, kata Nabi, la tabda'us salam, jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika mereka lebih dahulu memberi salam, maka jawab wa'alaikum saja. Mestinya tidak ada polemik soal salam kan? Jelas ya? Uang udah jelas kok, gak boleh memulai salam. Pertanyaannya gimana kalau kita bersalam dengan salamnya orang-orang bukan Islam? Ya, jawab aja. Bukankah pertama itu syiar bukan? Dan kita dilarang tasyabu dengan orang-orang kafir bukan? Jadi keharamannya di mana? Tasyabu, karena menyerupai syiar-syiar mereka. Yang kedua, salam untuk mereka itu pujian-pujian kepada Tuhan mereka bukan? Ya, maka tidak boleh kita ucapkan, karena kita akan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Islam melarang, tidak boleh mencela Tuhan mereka. Tapi enggak usah memuji dong. Ya, Allah melarang kita mencela Tuhan-Tuhan orang non-muslim. Surat 6 Al-An'am ayat 108. La tasubbu ma yad'una min dunillah. Jangan kamu cela apa-apa yang disembah selain Allah. Jangan kamu cela, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Itu pertama. Yang kedua, Allah berkasih alasan. Kenapa? Sebab kalau kamu hina Tuhannya, nanti dia mencela Tuhan dengan lebih biadab lagi. Faham ya? Artinya seakan gini, ya kalau dia dicela wajarlah, wong dia rendahan. Faham? Masa gara-gara si rendah kamu cela, Allah Maha Tinggi dicela lebih rendah lagi kan? Betul ya Pak? Betul kan? Mau enggak? Bapak cela anak kecil, kemudian anak kecil mencela bapaknya bapak. Bapak enggak mau kan? Nah, kira-kira levelnya kayak gitu loh. Yang itu dalam urusan keduniaan kan? Ya, nah, karena bapak maki anaknya, dia maki bapaknya bapak. Apa kata bapak? Kurang ajar loh ya. Betul? Anak ingusan memaki orang tua kita gimana? Marah enggak bapak-bapak? Nah, gimana kalau mereka-mereka memaki-maki Allah Subhanahu wa taala dengan lebih itu. Nah, tetapi memuji juga tidak boleh, karena memuji berarti membenarkan bukan? Nah, ini tidak boleh. Faham ya? Nah, karena alhamdulillah. Lam di sini namanya lam istihqaq. Artinya apa? Bahwa al di sini adalah al-kulliyah, bahwa seluruh pujian itu hanya milik Allah saja. Tidak boleh kita berikan kepada selain
Allah. Jadi hak mutlak pujian itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kita berikan kepada yang lain. Ya, oleh karena itu ketika saya berteman baik dengan orang lain di luar Islam, saya tetap bersikap tegas loh. Ya. Jadi saya biasakan untuk menggunakan 3 as, tegas, lugas, tuntas. Enggak usah basa-basi. Ya. Tapi jelaskan dengan bahasa yang lugas supaya tidak ada kesamaran pada dia. Paham Bapak-bapak? Tegas, lugas, tuntas ya. Supaya dia enggak usah nanya lagi atau dia bertanya-tanya lagi. Nah, kembali ke permasalahan kita, orang yang berbuat syirik diancam oleh Allah tidak mendapatkan syafaat. Ya, pada hari kiamat umat muslim, ya kita orang bertauhid, sebesar apapun dosanya, karena syafaat inilah dia tidak kekal di dalam neraka. Lumayan enggak, Pak? Artinya biar masuk neraka keluar lagi, lumayan enggak itu? Lumayan kan? Daripada selamanya di neraka. Waliyauzubillah. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, ancaman Allah. Banyak sih, tapi saya cukup 4 aja. Karena yang 4 aja enggak hafal, apalagi banyak ya. Ya. Yang keempat apa? Orang yang berbuat syirik itu kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Berdasarkan perkataan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, di surat 5 ayat yang ke-72. Surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Jadi kalau orang meyakini Isa itu Tuhan, kafir tidak? Yang bilang kafir siapa? Kafir apa non muslim? Sekarang diganti non muslim ya. Jadi itu Quran versi Indonesia. Quran yang diajarkan Nabi, kata kafir tadi. Jadi kalau yang lain harga mati, Quran gak harga mati, boleh diobok-obok ya. Kira-kira iblis kaget gak? Satu, wow, bullshit, gila men. Begitu ada kata kafir diganti, lagian ribet tadi. Coba lihat, orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Simple kan? Bayangkan kalau non-muslim mati dalam keadaan non-muslim, masuk non surga kan, kemudian neraka, sadis kan, non surga ya, diazab non stop kan, ribet jauh pembahasannya kan, ribet nggak kan. Ada orang mengatakan bahwa agama tertentu itu tidak dia ahlul kitab, jadi dia tidak kafir ya, kira-kira kata iblis koplok gitulah. Apa kata Allah? Coba lihat, Alkitab itu ada yang kafir bukan? Kata Allah di surat 2 104, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ya, jadi orang di Alkitab juga ada kafir ya. Jadi ahlul kitab itu tidak boleh dibilang kafir gitu loh. Ya, kita jawab emang. Saya tanya gini ke bapak-bapak, ahlul kitab itu kafir semua enggak? Nah, tidak sama ahlul kitab. Ya, coba lihat surat 3 Ali Imran 110 dan 113. 110 sampai 113. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Allah bilang sedikit yang beriman, yang banyak kafir ya. Kafirnya lihat 111, 112. Nah, yang mukmin yang mana? 113. Laisu sawa'a min alkitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah anna al-laili dan seterusnya. Betul ya? Jadi tidak semua. Jadi ahlul kitab yang masih beriman kepada Allah
yang berada di atas agama Isa dan Musa, mereka itu disebut dengan mukmin. Dan ketahuilah Bapak Ibu, saya ulangi, orang yang mengikuti agama Musa menamakan dirinya apa? Cepat jawab, Yahudi atau Muslim? Sebutkan dalilnya. Nah, Pak, saya tanya ulang, orang yang mengikuti agama yang dibawa Musa menamakan dirinya Yahudi atau Muslim? Nah, yang pasti bapak-bapak tidak bertemu dengan Musa dan umatnya kan? Ah, dari mana bapak tahu berita itu? Nah, Quran surat berapa ayat berapa? Ini bapak-bapak ternyata nggak se-gentleman yang saya duga loh. Ada 4 ayat, tapi gampang buat antum, salah satunya ucapan Fir'aun. Ya, di surat 10 ayat 90. Fir'aun ketika sadar dari kafirat ingin mengikuti agama Bani Israel menamakan dirinya apa? Inni minal muslimin. Dan kata Allah apa? Islam itu nama agama, muslim itu penganutnya. Jadi Allah menamai agamanya apa? Islam. Allah menamai nama umatnya apa? Muslim. Surat 22 ayat 78. Surat Al-Hajj. Faham tidak? Sekarang saya tanya, orang yang mengikuti agama Isa, di masa Isa, beriman kepada Isa, menamakan dirinya apa? Muslim. Antum ini asal deh, karena tadi muslim semuanya ikut muslim-muslim. Dalilnya? Emang antum pernah bertemu Nabi Allah Isa? Bapak-bapak di sini memang muka nekat loh. Ya contoh banyak, salah satunya surat 5 ayat 111, surat Al-Ma'idah. Jadi orang yang beriman kepada Isa, Al-Hawariyun, mereka menamakan dirinya apa? Muslim. Jadi mereka tidak menamakan dirinya dengan Nasrani umpamanya. Maaf, saya sedang tidak menghina Nasrani loh ya. Saya sedang menjelaskan, orang yang menyatakan keimanannya kepada Isa ibnu Maryam, namanya Hawariyun dulu, ya, mereka menamakan dirinya, identitasnya sebagai seorang Muslim. Mereka tidak menamakan dirinya dengan agama Amasi dan semisalnya, tapi tidak menisbatkan agama kepada yang bawa, tetapi menamakan dengan nama yang diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Muslim. Penganutnya, Islam adalah agamanya. Jelas ya? Oleh karena itu yang meyakini Isa itu Tuhan kafir, kata Allah tadi. Kemudian apa kata Isa? Wa kata Allah, wa qala al-masih ya bani Israil abudullah rabbi wa rabbakum. Padahal Isa al-Masih berkata, al-Masih putra Maryam berkata, wahai bani Israil, sembahlah Allah. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Makanya nanti hari kiamat Allah tanya ke Isa, apa kamu yang memproklamirkan dirimu supaya dijadikan Tuhan kamu dan ibumu? Kira-kira Isa kaget gak? Isa mengatakan, saya tidak pernah mengatakan itu. Lihat surat 5 ayat 116, 117 dan 118, surat Al-Ma'idah. Ya, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam aqulta lin-nasi ittakhidha. Wahai Isa, apa kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa kata Isa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Karena Isa berkata yang berhak dipertuhankan adalah Allah. Kira-kira apa kata Isa? Gue dan dia sama-sama penumpang ya Allah. Paham? Karena kenapa penumpang? Karena Isa dan ibunya makan makanan. Masa Tuhan butuh toilet? Di surat 5 ayat 107 ayat 75. Ya mal masihu Isa ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am
Ya, Isa itu Al-Masih tidak lain hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Ibunya seorang wanita yang jujur. Ya, dan keduanya makan makanan. Maksud Allah gini, ya enggak mungkin lah Tuhan butuh toilet. Habis makan mesti kemana? Pasti terjadi metabolisme kan? Pasti buang air bukan? Ya, maka tidak mungkin Tuhan ke toilet. Paham gitu ya? Maksud Allah ingin mensifati bahwa Tuhan tidak mungkin ke toilet loh. Karena Isa itu manusia, dia juga makan juga minum. Bisa difahami? Nah, maka Isa bilang saya tidak berhak untuk diibadahi. Ya, kenapa? Yang diibadahi hanyalah Allah tabaraka wa taala, dia Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian Isa melanjutkan pembicaraannya, wa may yusyrik billahi faqad iftara wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Apa kata Isa? Barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Saya punya teman cerita gini, Pak Salim, masuk dong agama saya. Saya bilang nggak usah, saya udah di sini udah ada jaminan masuk surga. Kalau di sini Pak Salim pasti masuk surga deh, karena saya jamin saya pasti masuk surga. Dan ini saya pasti masuk surga. Terus saya tanya jaminannya apa? Dia bilang Nabi Isa tapi dengan nama dialek mereka gitu kan. Terus saya bilang, saya tanya, dia kasih maaf, dia bilang namanya Yesus gitu. Saya tanya, Yesus itu siapa? Dia tanya, emang di Quran gak ada Yesus? Saya jawab aja, gak ada. Masa sih? Saya bilang, iya sih, yang punya Quran saya, kenapa you ngotot? Dia bilang, Yesus tuh Isa. Oh gitu, jadi Isa jamin saya masuk surga. Saya bilang, tapi Isa cerita ke saya, ya pasti masuk neraka. Lalu dia tanya, emang pernah ketemu Isa? Enggak, di Quran surah ayat tadi. Betul kan? Isa bilang apa? Siapa yang meyakini dia Tuhan, berarti dia mempersekutukan. Siapa yang mempersekutukan Allah, berarti meyakini Isa itu Tuhan, itu apa? Syirik bukan? Nah, apa kata Isa? Faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Lalu saya bilang, kayaknya itu BBM deh, baru bisa mimpi deh. Faham ya? Nah, jadi jelas tidak? Maka kata Isa alaihissalatu wassalam, orang yang mempersekutukan Allah dengan apa saja, Allah pemilik jannah, mengharamkan dia masuk surga. Itu baru ancamannya saja mengerikan gak? Kalau tingkat najis yang paling kotor itu syirik. Faham? Makanya Allah katakan orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya akidahnya. Karena kita boleh salaman dengan orang non-muslim kan? Lihat surat 9 ayat 28. Surat berapa? Ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maksudnya akidahnya. Ya, kalau bapak-bapak mau sholat, mau beribadah, ada najis di badan bapak-bapak, wajib dibersihkan tidak? Ya begitu juga dengan najis bernama syirik, wajib kita singkirkan di hati kita sebelum kita datang beribadah kepada Allah. Sebab ketika kita dalam keadaan syirik beribadah kepada Allah, apa kata malaikat? Nomor tidak dikenal. Berarti pinnya salah. Betul? Pinnya salah. Nomor tujuan gak dikenal. Karena tujuannya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana wal muslimin. Surat 6 Al-An'am ayat 163 dan 164. Saya kira itulah penjelasan kita tentang puluh syirik ya. Syirik dibagi dua, syirik besar, syirik kecil, ya syirik ringan dan syirik berat. Seperti apa? Tahun depan saya jelasin. Saya kira cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.